Baru-baru ni telah berlakunya kebakaran hutan yang sangat teruk di Hawaii yang telah meragut lebih 100 nyawa dekat sana. Jadi, apa yang berlaku dan apa punca kebakaran hutan ni? Pada malam Selasa 8 Ogos baru ni, berlakunya kebakaran kecil yang berpunca daripada semak-semak yang terbakar dek kerana cuaca yang sangat panas melampau di Hawaii. Disebabkan semak-semak tu terbakar, angin yang kuat telah menyebabkan api tu mudah merebak di wilayah-wilayah yang lain termasuklah di Lahaina dan Pulau Maui. Pulau Maui inilah yang telah menjadi perhatian dekat social media yang mana keadaan pulau tu sangatlah teruk, kering, terbakar, hangus dan tak ada apa yang tinggal. Daripada satu pulau yang cantik menjadi pulau yang hitam, hangus, terbakar. Pokok-pokok dekat situ habis terbakar, kereta semua hangus, rumah-rumah tak ada langsung dan ada manusia yang lari bertempiaran daripada api tersebut. Keadaan dekat Pulau Maui ni sangatlah teruk yang mana diorang menganggap itu sebagai kiamat kecil yang berlaku kat dunia ni. Mengikut kata-kata saksi dan penduduk dekat sana, diorang kata tahap kepanasan api waktu tu sangat panas yang boleh meleburkan logam, mencairkan logam. Kalau kita tengok ada beberapa video yang tunjuk kereta ada yang cair, logam kereta tu ada yang cair. Ha, betapa panasnya api dekat situ. Selain itu juga disebabkan panas yang sangat-sangat dahsyat, mayat-mayat yang hangus terbakar, dia akan hancur bila diangkat. Maksudnya, rapuh terus. Tak dapat jasad yang sempurnalah sebab hancur nak angkat tu. Hal ini membuatkan kesukaran dalam proses mengenal pasti mayat-mayat tersebut. Jadi ada beberapa mangsa lah yang dapat terselamat daripada hangus terbakar dari Pulau Maui tu. Macam mana diorang selamatkan diri ni dengan diorang awal-awal lari daripada tempat tu dan ada yang terjun dalam laut untuk selamatkan diri. Ramailah yang selamat dengan terjun dekat laut Pulau Maui tu. Setakat ni, anggaran kematian yang telah dicatatkan lebih kurang 100 orang dan dianggarkan akan meningkat lagi lah sebab proses pencarian pun sedang dijalankan dan diorang menggunakan tenaga manusia dan anjing K9 untuk jejak mayat-mayat yang ada dekat situ. Jadi, apa punca kebakaran dekat Hawaii ni? Dikatakan punca utama adalah kerana fenomena cuaca panas yang sangat ekstrim dekat Hawaii sekarang yang tengah berlaku. Disebabkan keadaan kat sana sangat-sangat kering dan angin yang kuat, ini adalah faktor yang menyebabkan api tu mudah merebak di wilayah-wilayah yang lain. Dan ada satu faktor utama yang diorang ramailah yang bincangkan, penduduk sana bincangkan yang mana diorang kata diorang tak ada pun dengar siren amaran bencana tu. Jadi diorang tak bersiap siaga untuk berhadapan dengan bencana tu sebab diorang tak dengar pun siren. Disebabkan itulah diorang tak dapat selamatkan diri diorang. Jadi dari kes ni kita dapat tengoklah pentingnya sistem amaran bencana ni untuk mengelakkan keadaan lagi teruk berlaku ataupun at least dapat bantu masa-masa ni bertindak segera dalam menghadapi bencana ni lah. Jadi kita harap proses pencarian mayat manusia dipermudahkan. Amin.